paham, ambil napas. Iya. Jangan tegang. Oke. Okay? Ada Sutisna bin Dodo Mulyana. Saya nikahkan dan saya kawinkan seorang. Kabar bahagia datang dari komedian Sule yang resmi menikah dengan Natalie Hosker. Lewat akad nikah yang digelar di Samara Resto, Sule meminang Natalie menjadi pendamping hidupnya dengan mas kawin berupa emas seberat 75 gram, uang 200 juta rupiah dan seperangkat alat sholat. Dalam akad nikah yang ditayangkan di saluran TV swasta dan di kanal YouTube itu, terlihat acara dihelat dengan konsep garden party. Raffi Ahmad, Andre Tolani, hingga Nagita Slavina, selaku pembawa acara mengungkapkan bahwa Sule memang tegang sebelum ijab kabul. Diketahui Sule pertama kali kenal tahun 2012, namun saat itu Sule masih menjadi suami dari Lina Jubaida. Hingga akhirnya, keduanya kembali bertemu dan akhirnya dekat pada pertengahan tahun 2020. Kedekatan Sule dan Natalie berawal dari membuat konten YouTube bersama. Kemudian tak membutuh waktu lama bagi Sule meyakini bahwa Natalie adalah perempuan yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Sebelum menikah dengan Natalie, Sule pernah menikah dengan mendiang Lina Jubaida. Sayangnya, pernikahan Sule dan Lina Jubaida kandas di tahun 2018. Dari pernikahannya dengan Lina Jubaida, Sule dikaruniai 4 orang anak, Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdinand.